kesungguhan dalam menerima kepada konsep yang diturunkan kepadanya, lalu berubah menjadi aksi nyata yang timeless. Timeless itu memang tidak ada batas. Kita berpuasa ada batas, tapi puasa yang ada batas itu apa namanya, untuk memiliki habit yang tidak ada batas. Habit menahan diri itu kan latihan dari menahan diri dari makan dan minum ada batas. Tapi menahan diri kalau sudah menjadi habit itu berlaku untuk semua hal. You're saying something? Yeah, yeah, I'm just asking, why do you know, is this job still running or it's just waiting for resources? Looks like it is running. We are checking the performance in both the system. It looks fine. I don't know why it is taking this much time. It shouldn't. But yeah, we'll see if ada kompetensi ketiga yang tidak kalah pentingnya, yaitu perlu ada communication skill. Nabi Muhammad itu dan para nabi yang lain itu pandai berkomunikasi dengan siapa, orang tua, orang yang berada di kekir, orang yang pendidikannya sedang, orang yang tidak berpendidikan, bahkan digambarkan oleh seorang. Ya, so those that manusia punya fitrah lahir sebagai orang baik dalam keadaan condong dengan baik, potensi baiknya itu jauh berkembang dan dia memiliki motivasi dorongan yang sifatnya tidak materi. Jadi karena itulah tidak cukup dengan intuisi dan hati, dia perlu panduan, perlu kaitan, perlu guideline. Dan ini manusia dalam menjalankan guidance itu diperlukan komunitas, karena itu disebut dia sebagai makhluk. Misalnya Bapak dan Ibu bisa lihat di surat Al-Kahf, surat Al-Asr, itu segala bentuk Allah ketika menyebut itu single ya. Misalnya innal insana lafii khusr, sesungguhnya setiap manusia punya potensi kerugian. Manusia diciptakan Allah dapat khalaqnal insan, itu every single. Tetapi pengecualiannya di situ sebutnya plural. Innal insana lafii khusr illal ladzina untuk disiplin, manusia untuk menjadi baik itu memerlukan komunitas, memerlukan kerjasama dengan pihak lainnya, dengan teman-temannya, dengan orang-orang yang kenalnya, yang akan mempermudahnya melakukan misi buatan. Nah ini saya kolaborasikan dengan bahasa Arab ya. Manusia itu ada yang aklan jatuh itu cerdas, kalibrasi itu baik, ada orang itu cerdas baik, akhlaknya baik, tapi tidak semua manusia begitu. Ada yang orang cerdas tapi akhlaknya kurang baik, ada orang yang baik tapi ada kurang cerdas, ada yang dua-duanya tidak baik dan cerdas. Tetapi Islam itu, misi kerasulan itu membawa mengarahkan semua manusia pada posisi yang tidak, yaitu mencerdaskan dan membuatnya menjadi berakhlak baik.
ini tidak pernah disia-siakan. Siapapun terbuka dan boleh untuk memeluk agama ini dan akan diarahkan untuk menjadi pribadi yang cerdas, pribadi unggul dan pribadi utama, serta pribadi yang berakhlak. Kalau boleh saya membahasakan tadi, pribadi-pribadi yang boleh. Ini saya skip saja ya. Karena itu manusia perlu berhubungan dengan Allah dengan skema menjadikan Allah sebagai objek. Objek apa itu? Objek sembahan. Dan proses ibadah itu ada yang disebut dengan ta'abbud, ibadah, rusyari. Jadi bagaimana kita mengkonversi semua kegiatan kita itu ibadah. Ini ibadah itu kalau hanya dipahami ibadah makhluk saja, sholat dan itu seperti puasa ini kalau dia hanya menganggap ritual, dia nggak dapat. Tapi harus ta'abbud, menjadikan semua aktivitas kita itu beribadah kepada Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa itu di dalam kemaluan kalian terdapat sedekah. Ayat di akhir ini menyebutkan seseorang yang melepas sedekahnya kok dapat pahala. Rasulullah mengatakan, bagaimana kalau itu dilepaskan kepada yang parah kepada dia besar? Jadi luar biasa mengkonversi semua aktivitas itu. Dan pada faktanya itu tidak mungkin dilakukan dengan sendiri. Dia perlu guidance. Dan itu disebut syariah. Jika manusia melakukan sesuatu dengan baik, maka Allah akan memberikan pahala. Sebaliknya, kita kadang diposisikan sebagai subjek atau objek. Kalau tadi subjek ya, kita sebagai pencipta. Nah ini Allah pencipta, kreator kita, sedangkan kita adalah makhluk, orang yang dicipta. Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kita berakhlak dengan akhlak Allah yang ada di dalam ayat 100 yang kita kenal 99 sifat. Ini lebih dari itu ya. Tapi yang terkenal ya. Dan nanti kalau kita pun itu 100 di atas 100 ya. Jadi sifat yang sudah sama dengan sifat Allah itu ada dua. Ada yang disebut dengan sifat Al-Jalal, yaitu nama-nama yang menunjukkan keagungan, menunjukkan kebesaran, kehebatan. Itu bisa kita pilih, termasuk juga kita disiplinkan dan lain sebagainya. Ada juga satu lagi yang disebut dengan sifat al-jamaliyah, sifat-sifat kelembutan dan keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, kalau kita berakhlak dengan akhlak Allah, maka Allah akan memberikan sifat. Jadi, asupan sifat kita itu, asal kita tidak paradoks. Contohnya adalah kita di bulan Ramadan ini umumnya meminta kasih sayang Allah. Harusnya kita juga melembutkan hati kita, jangan sampai melakukan hal-hal yang paradoks. Kita minta kasih sayang, tapi kita hatinya nggak lembut, susah menyayangi orang. Kita minta ampunan Allah, tapi kita susah memaafkan orang. Itu kan paradoks jadinya. Maka kita berakhlak dengan Allah. Wow. Ya. Baik, saya lanjutkan. Yang pertama itu merealisasikan. Kita perlu merilis semua aktiviti kita dengan tauhid. Tidaknya ada 4 jenis tauhid. Ada tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ubudiyah dan uluhiyah. Tauhid rububiyah itu kita bukan sekedar mengakui Allah sebagai pencipta kita, ya. Tetapi Allah itu yang memelihara kita. Ubudiyah ada Rabb, terbiak, terbiak itu menjaga, memelihara, mengembangkan Allah. Bukan hanya mengembangkan secara fisik, tetapi juga mengembangkan hal-hal yang sifatnya non-fisik. Lalu ada tauhid uluhiyah, dia satu-satunya yang kita tuhankan. Dengan ibadah yang kita diklaim hampir setiap hari, ya. Satu hari itu lebih dari 17 kali ya, kalau ya, minimal kita baca dalam sholat. Ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Dan dalam struktur bahasa Arab, itu objeknya dihulukan, iyyaka. Hanya kepadamu, na'budu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami menyembah. Itu luar biasa bahasanya. Hanya kepadamu kami menyembah itu close, very close. Kalau kita balik, na'budu kami menyembahmu itu open. Ada kemungkinan menyembah yang lainnya. Tetapi ketika disebut hanya kepadamu itu close. Kami mengeluh, menyembah, memohon. Dan al-isti'anah itu adalah permintaan yang ada modalnya. Ibaratnya kalau kita punya proyek 10, kita punya modal 1, itu istiadat. Karena kalau kita meminta tanpa modal, itu disebut kolab.
dan Allah tidak suka. Ya Allah selalu melibatkan banyak dalam memberi rezeki kita. Seperti Al-Quran disebut sering razak ngakum, karena rezeki kita itu terkait dengan orang lain. Kepada ibu, kita bisa melihat bagaimana ketika seseorang diberi rezeki oleh Allah, misalnya berupa makanan yang kepada ibu sebentar lagi akan santap untuk kita puasa, atau tadi yang saya makan untuk sahur, itu ada berapa ratus orang yang terlibat. Baik dari sejak petaninya, kalau saya makan daging, itu dagingnya berarti ada peternaknya. Kalau dia ikan berarti ada nelayannya, dan seterusnya. Sampai teknologi yang digunakan untuk masak itu ya, ada skupernya, ada kompor gasnya, dan seterusnya. Ada banyak form yang terlibat. Artinya, ketika kita meminta kepada Allah, ya Rabb, itu berusaha, karena Engkau mewajibkan kita untuk berusaha. Wajibkan aku untuk maksimal untuk berbuat seperti yang Maryam. Ketika Maryam itu melahirkan, Allah tidak menjadikan dengan fasilitas, tetapi Allah justru meminta Maryam untuk menggoyangkan pohon atau pangkal pohon kurma, tapi kemudian menjatuhkan ke dalam. Dan terakhir, tauhid mulia itu adalah tentang kekuasaan. Malikal mulki, Kau memberi kekuasaan kepada orang yang kau sukai, tapi kalau kekuasaan itu tidak dijalankan amanah, rasanya wajar zik Allah cabut itu kekuasaan. Nah, ini tadi yang ingin saya sampaikan terkait dengan istilah Rabbul Alamin, juga rahmatan lil alamin. Ini kadang kita belum tuntas dalam memahami kata-kata alam di dalam secara kebahasaan. Al-alamin itu pluralnya plural. Jadi bukan hanya kita diajarkan bagaimana hidup bersama semua yang ada di sekitar kita, muslim, manusia, binatang, hewan, alam sekitar kita, bahkan alam yang tidak terlihat. Dalam syariat kita itu, kita diatur bagaimana interaksi dengan jin dan alam. It's like the origin, basically, story. I'm telling you, it's so bad. Atau akan berhubungan badan dengan istri kita. Nah artinya kalau seperti itu ada doa masuk toilet atau berhubungan dengan istri kita, itu menandakan bahwa Allah mengampuni, tetapi sesungguhnya persiapannya adalah persiapannya kata-kata alam itu lebih bahwa setiap kita akan memasuki berbagai macam lini masa seperti yang tadi disebutkan, berbagai macam lini masa yang tadi sudah kita sebutkan ada 6. Itu lebih al-alamin itu multi force. Jadi mungkin kita selama ini memahami al-alamin itu dengan universe, padahal al-alamin itu adalah multiversi. Jadi kita akan masuk ya. Sementara kita ketika ibadah puasa, kita dilatih untuk menahan. Dan yang ditahan itu bukan sesuatu yang haram, Bapak Ibu, tetapi sesuatu yang dibolehkan. Kita menahan diri dari makan, menahan diri dari minum, berhubungan suami istri, mengendalikan nafsu, dan menahan itu supaya ada margin. Ini maksud saya. Mungkin kita mampu ya untuk membeli apa saja, tapi kita menahan diri supaya orang-orang yang belum mendapatkan itu, mereka bisa mendapatkan bagian dari rezeki Allah yang diberikan kepada kita, sehingga kita bisa sharing, bisa kontribusi ya. Nah itu masjid yang disebut, termasuk juga begini, kita meminta Allahumma inna ta'afu kubul afwa, itu al-afwa artinya bukan hanya pengampunan tetapi kelebihan ini kita tahan, bukan untuk kita eksplor
eksploitasi yang diberikan, tapi kita harus sebaiknya diberikan kepada orang lain. Dan itu pada filosofi zakat fitrah. Zakat fitrah itu yang diwajibkan bukan hanya orang kaya, tetapi orang yang memiliki kelebihan kuasa, kelebihan dari dari makanannya, dia diwajibkan bayar fitrah. Ini filosofi memberi sekalipun dalam keadaan yang terbatas. Mungkin karena keterbatasan waktu juga, saya singkat ya di sini. Kenapa frasa puasa dengan haji itu beda? Puasa yang satu bulan itu Allah menyebutnya ayyaman ma'dudat, dan sementara haji yang pelaksanaannya cuma sebentar, tidak sampai satu minggu, disebut asyhurul ma'lumat, berbulan-bulan. Jadi puasa itu waktunya sebentar, hanya sebentar saja. Pelatihan yang tidak lama. Kalau kita tidak maksimal, tidak optimal di dalam melakukan ibadah puasa, tentu kita akan sulit menjalani kehidupan yang tadi sangat panjang. Demikian juga puasa sebagai pembentukan karakter ini akan terkendala kalau seandainya kita tidak bisa menginternalisasikan misi-misi yang tadi disebutkan. Ini karena kendala terbatasnya waktu, saya mungkin tidak menjelaskan yang ini terlalu detail. Umumnya begini kepada Ibu, ya ayyuhallazina amanu di dalam Al-Quran itu ada 89 kali. Panggilan kepada orang yang beriman dari Allah Subhanahu wa taala itu dari 89 ini umumnya nomor 1 top rankingnya itu adalah setelah itu kita diperintah. Orang kalau saya sama kita pasti dikasih penugasan. Lalu kemudian selain penugasan dan perintah itu, maka selain penugasan larangan. Kita misalnya saya punya anak nih, sayang sama anak, saya panggil itu, nah belajar yang rajin. Sebagai bentuk proteksi yang kedua adalah dilarang sesuatu bisa membahayakan dia. Dan baru yang ketiga adalah teguran. Jadi strukturnya. Nah ini kita dipanggil oleh Allah dengan panggilan sayang, wahai orang yang beriman, yang tidak dikenal oleh orang Arab saat itu. Diwajibkan puasanya juga bertahap. 184 itu menjelaskan puasa pilihan. Pertama, orang kaya boleh bayar fidya, boleh puasa. Tapi orang kaya yang puasa lebih bagus. Lalu kemudian tahap kedua, puasa itu sulit karena dimulainya startnya dari sejak tidur. Lalu kemudian turun kewajiban puasa yang di 187 itu puasa yang terjadi hari ini. Ketika puasa dimulai dari fajar dan berakhir di maghrib, setelah pada maghrib itu seseorang boleh sekali fidya tidur dan seterusnya. Ini sebagai bahasan terakhir kita, nanti manusia dibangkitkan itu tidak ada alas kaki, tidak ada pas. Mengenal dan tidak dikenal siapa-siapa. Semua orang dibangkitkan dengan kondisi yang sama. Ya. Sebesar Nabi Adam 60 hasta hampir 30 meter, dan umurnya sekitar 30-40 ya. Saya lanjutkan sebentar. Tadi sampai di sini ya. Jadi ketika kita dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu dalam keadaan kita tidak mengenal, tidak dikenal siapa-siapa. Tidak ada yang tahu. Bahkan anak, panggilan ayah, ibu, anak, itu kan panggilan di dunia. Karena manusia nanti tampilannya, usianya berdekatan, dan secara fisiknya betul-betul baru. Ya apakah kita nanti mirip dengan anak atau ayah kita? Kita tidak tahu. Kita tidak tahu karena keterangannya hanya dibandingkan sebesar Nabi Adam dan usianya 30-40 tahun. Dan pada saat kemudian kita dikumpulkan dengan semua manusia itu tempatnya kita di planet lain, tapi di bumi ini bisa dilihat di surat Ibrahim, hari itu bumi diganti bentuknya dengan yang baru karena akan menampung miliaran manusia. Ya. Lalu dibangkitkan manusia, diperlihatkan persiapan panitia hari keempat di surat Al-Fajr. Datang para panitia itu sopan berbaris rapi siap menunggu titah dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu di situ ada simulasi seseorang mendapat kemuliaan, atau sebaliknya ada simulasi tentang neraka jahanam yang diberikan.
Dan ini sebenarnya fase yang paling menekan. Jadi ini yang saya sebut kalau boleh mengistilahkan future proofing. Jadi ada future proofing, ketahanan masa depan. Jadi selalu orientasi di ayat-ayat Makkiyah, ayat-ayat yang diturunkan di periode Mekah itu adalah tentang masa depan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajak kita beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi pada saat kita dibangkitkan itu ada proses tumbuh, ada bersama manusia, lalu proses tumbuh dia itu di suatu tempat yang sudah disediakan. Kalau Al-Qur'an menyebutnya berjaja kulun nafsin dari qatul maut, itu sebagai proses masuknya. Kalau dia sudah dibangkitkan, wajah kulun nafsin ma'ahasa itu masyarakat dalam surat Al, itu ada mereka dua kepala yang mengantarkan dia, lalu ada penerimaan catatan amal, dia di sudah kedengaran tapi agak berjemah kalau sudah. Oke. Mudah-mudahan ini sudah lebih jelas. Sesi kita bisa dialog. Saya persingkat saja. Setelah kita dipersaksikan, ada keputusan kita di dalamnya, dapat vonis perjalanan, lalu masuk surga atau neraka, nanti bilang dalil ya. Kemudian kita semuanya dimasukkan surga. Lalu manusia akan menunggu perjalanan ke sana. Kalau yang ada di neraka itu sifatnya ada yang sementara, ada yang selama-lamanya. Lalu kalau sudah masuk surga, tentunya dia akan mendapatkan kenikmatan yang sifatnya materi dan non-materi. Saya kira sementara itu saja pembahasan dari itu sebagai pengantar diskusi. Sekali lagi mohon maaf jika ada kendala teknis, mudah-mudahan tidak menghalangi diskusi kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Saka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatan. Ini kita langsung aja buka untuk ada pertanyaan. Silakan ya, angkat tangan ataupun langsung buka mic atau bicara sendiri. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin saya mulai dulu Pak Ustaz untuk pertanyaannya. Itu salah satu yang saya tadi perhatiin, itu yang cara ibadah dan menggunakan mindset ini objek, terus kita harus ibadah sepenuh-penuhnya niatnya segala macam untuk mendapatkan pahala dan juga any benefits dari ibadah tersebut. Dan saya pertanyaannya Pak Ustaz, apabila kan sebagai orang tua ataupun saya mungkin start my position sebagai kakak, adik saya jauh umurnya, itu bagaimana kita menanam niat tersebut. Dan untuk anak kecil kan itu malah jadinya, takutnya itu jadinya chore gitu loh Pak Ustaz. Malah jadinya itu kayak gas gitu rasanya Pak Ustaz. Kalau awalnya itu dengan menanam niatnya, itu pas-pas gedenya juga serasanya kayak tugas kan Pak Ustaz. Jadi meskipun mungkin teman-teman saya kayak ada sholat lima waktu dan segala macam, tapi niatnya nggak ada. Bagaimana itu sebagai orang yang lebih tua atau kata dari posisi saya untuk menanam yang tersebut kepada adik saya ataupun kepada anak saya pada kesempatan yang sebesar ini. Itulah mengapa Bapak Ibu, mengapa tidak langsung begitu manusia lahir itu argonya jalan. Makanya kan ada warning, ada warming up, kemudian ada warningnya. Ya, kita ajarkan anak kita mengenal Allah, kitabnya, mengenal Rasulnya, mencintai Rasulnya, lalu syariat-syariatnya, dan seterusnya. Ada warming up-nya. Kalau sudah 7 tahun, kemudian dia belum sholat, kamu keras lagi. Maksudnya, cara menegaskan lagi. Tapi kalau sudah 10 tahun dan dia belum mau sholat, itu harus lebih tegas lagi. Ini kan tidak terkait dengan dengan frasa kekerasan terhadap anak-anak. Ya. Karena pemahamannya tidak berbeda.
cara kita mendidik anak kita itu, kalaupun ada dalam tanda kutip misalnya kita cubit, ya, ada sedikit kita apa namanya menggunakan cara yang eskalasi naik, gitu ya, itu memang betul-betul untuk menyiapkan mereka. Ibaratnya begini, kalau rumah kita terbakar, itu anak kita sedang tidur, itu pasti kita bawa, kita bangunkan. Tetapi anak kita nggak sholat, kita santai, itu sama dengan membiarkan anak di dalam bakar. Jadi sebenarnya siapapun orangnya, baik itu adik, statusnya atau anak, maka sifatnya seperti itu. Dia ada pendampingan dan pembiasaan atau pembiasaan seperti itu. Seperti puasa ini, kalau nggak diwajibkan, orang nggak puasa. Maka itu disebut dengan rekayasa. Contohnya, kalau saya kasih angka, misalnya puasa itu nilainya 7. Itu di luar bulan Ramadan itu hebat kalau orang puasa, nilai 7 itu biasa. Tapi begitu masuk bulan Ramadan, semua orang puasa, nilai 7 jadi biasa. Ya, baca Quran itu orang jadi suka, sedekah jadi suka. Karena umumnya rata-rata di bulan ini, orang itu ingin menjadi lebih baik dari bulan-bulan lainnya. Itulah frasa kenapa Allah perlu dalam tanda kutip memaksa, merekayasa supaya kita itu latihan sebentar, sisanya baik. Sholat tidak lama, tapi sebenarnya sholat itu untuk setelah kita salam, kita dalam alaikum itu damai. Artinya saya tidak mengganggu, tapi bukan berarti saya bisa mengganggu. Nah, ini kan berarti ada risalah, ada message yang kita sampaikan tadi, itu ala-ala kepada manusia. Tapi saya punya message bahwa saya akan hidup sebaik. Saya punya message, saya mengentalkan nama baik saya supaya dikenal, didoakan, dikenal Nabi Ibrahim. Itu doanya itu. Asyuara 84, waja'ali lisan sidqin fil akhirin, supaya dia dikenal dan didoakan. Jadi ada tujuan jangka panjang. Karena bisa jadi saya dilupakan. Bahkan oleh keturunan saya sendiri, kalau seandainya saya tidak punya proyek ini, buktinya kakeknya, nama kakeknya saya, kakeknya kakek itu saya tidak ikut. Jadi nanti sambil saya akan seperti itu. Kalau saya tidak punya proyek, bahwa saya harus kenal namanya diri orang-orang soleh yang sampai kapanpun akan doakan kayak kita mana bakar rumah masyafi'i, orangnya udah gak ada, tapi terus dikenal karena mereka adalah orang yang punya tadi itu future proofing, punya ketahanan masa depan. Wallahu a'lam. Mas Satel, saya mau bertanya. Silakan Pak, langsung aja. Iya, Pak Ustaz, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya mau bertanya, mengeksplor lebih jauh tentang tadi. Konsep ketauhid yang Ustaz sampaikan tadi, yang ada rujuk pembah itu mempraktekkan ataupun yang mengaplikasikan konsep ketuhanan tersebut gitu, terutama konsep uluhiyah, karena apa namanya, saya yakin pasti apa namanya Ustaz bisa mengeksplor lebih jauh, karena ada kita sendiri adalah yang arah ke konsep uluhiyah dan uluhiyah, maka bagaimana aplikasi dan proses ada itu sendiri dalam kapasitas kita sebagai hamba dan sebagai khalifah. Itu saja mungkin. Ya, jadi sebenarnya sederhana Bapak dan Ibu ya, kita kan mendeklar begini, oh maha besar ya Allah dalam sholat kita, maha besar, maha besar, maha besar ya, ya. Tapi kita coba kita tes ketika ada rasa sakit, yang pertama kita ingat siapa? Dokter atau Allah? Ketika ada AC rumah kita rusak, kita ingat siapa? Ya, teknisi AC. Ketika kita punya masalah, kita ingat siapa? Orang yang tinggal membantu kita atau Allah? Itu cara mengetes bahwa kita punya bukan loyalitas saja, tetapi punya bahwa Allah itu betul-betul besar sekali, sangat besar sekali, sehingga pertama dan terakhir itu kita. Pertama dan
yang terakhir yang nampak itu kita, di depan kita adalah Allah. Lalu kalau kita sudah mengakui itu, ya kita menuhankan apa itu pasti. Nah, orang-orang yang sanggup melakukan seperti itu tentu adalah orang yang layak atau zat yang layak untuk kita pertuhankan. Lalu kalau kita pertuhankan, nah itu di dalam rasa Al-Quran itu ada rasa takut. Rasa takut kita itu coba, kalau kita tidak tepat di dalam memiliki rasa takut, kita hanya materialistik. Takut lapar, takut ditinggal orang, takut bangkrut, takut miskin, takut misalnya di PK dan seterusnya. Padahal ketakutan kita sesungguhnya adalah ketakutan kepada Allah. Dan rasa takut itu bukan tentang rasa yang negatif. Karena kalau rasa negatif meninggalkan takut mahasiswa atau sembilan takut kepada ular, takut pada singa, takut pada penguasa yang kejam, itu takut untuk dilari. Tetapi perasaan Al-Quran itu seringnya kalau Bapak dan Ibu baca ya, wahsyirahnya takut kepada Zat yang Maha Sayang. Nah, ini kontraktif ya, enggak, bukan begitu. Makanya saya menjelaskan kepada para mahasiswa ini, kalau misalnya hari ini jam 12 siang itu ada beasiswa seumur hidup syaratnya ABCD, itu orang takut kalau dia miss kesempatan itu, gitu. Miss kesempatan itu maka dia dengan segala upaya, dia berusaha untuk memenuhi persyaratan. Dia takut kalau kelewat. Sama. Allah la ilaha illallah tadi itu kita takut kalau seandainya Allah itu tidak menyayangi kita, maka kita melakukan. Karena kan kita tahu betapa Allah sangat appreciate. Surga dengan segala isinya itu motivasi, dengan itu mendatangkan kita tunduk kepada menuhankan. Maka tauhid yang 3 atau 4 itu sangat korelasi satu dengan lainnya, sangat kuat. Kita mengakui Allah, ada orang tidak mengakui, ada orang mengakui tapi tidak menyembah, ada orang menyembah Allah tapi menyembah yang lainnya, tidak mungkin. Jadi itu harus korelasinya, termasuk juga cara pandang kita terhadap kemuliaan, rezeki dan kekuasaan itu sama akan kan sejauh mana ukuran tauhid dunia dengan tauhid rububiyah, tauhid ubudiyah dan uluhiyah. Itu kira-kira pasti. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama. Izin Pak Sakam jawab. Ya, jadi begini, kita kan punya loyalitas kepada Allah, tapi keberagamaan kita itu kadang dipolitisir, digunakan untuk sesuatu yang itu menguntungkan satu pihak atau secara person atau komunitas tertentu, termasuk ya tadi yang disebutkan atau komunitas lainnya. Nah, itu terjadi karena kita kurang paham. Karena itulah perlu belajar. Karena itulah kita memperbaiki reading habit kita. Iqra itu kan ayat pertama. Kita perlu berdiskusi. Perlu setelah reading habit kita bangun, kita punya learning habit. Dan itu semakin seseorang belajar tentang Allah dan syariat-syariat, maka dia tidak akan sampai ke sana. Karena kita loyalitas kita bukan ke orang, bukan ke komunitas. Kalau itu sarana saja. Ini kan yang disebutkan di sini ada KJRI, ada pengajian KJRI, sama ada mentor. Itu kan sarana. Sarana menjadi orang baik itu tidak bisa sendiri. Kalaupun saya loyal, itu sifatnya loyal yang ada ambur-amburnya. Selama itu dalam kenangan, saya loyal dengan komunitas ini. Tapi kalau kemudian ada something yang dalam tanda kutip bertentangan, tentu kita harus kritis dong. Apalagi diajak pada sesuatu yang kalau dinalar, nah itu tidak sesuai.
sesuai, ada pertentangan di sini. Saya kira kalau konsep di NII atau yang lainnya sebenarnya ada beberapa, ini juga berlaku untuk sebaliknya. Jadi kita ada di tengah. Wisdom kita itu ada umatan wasata, moderat. Moderat dari ekstrem kanan ya, umumnya menyalahgunakan perilaku keberagamaan seseorang atau satu kelompok dieksploitasi untuk kepentingan tertentu, atau sebaliknya memusuhi agama menjadi agnostik, bahwa sebenarnya tanpa itu pun saya sudah bisa mengenal Tuhan. Oh, mengenal Tuhan dengan intuisi itu hanya pintu masuk, tetap perlu guidance. Nah, lalu kalau seandainya bagaimana cara interaksi saya dengan orang yang mengenal Tuhan dengan syariat yang lainnya, kita ada toleransi, tetapi untuk batas-batas tertentu sesuai dengan agama yang kita yakini sudah menjadi pilihan kita, kita kontrak dengan itu. Dan itulah disebut dengan frasa tadi, Rabbul alamin rahmatan lil alamin, jangankan kepada yang muslim, orang kepada jin dan malaikat aja ada etika bergaulnya gitu. Dengan apa namanya alam semesta aja ada cara bergaulnya, kita harus sama lingkungan. Bahkan bukan hanya itu, kita menyiapkan kalau nanti sudah tidak ada keadaan ini, seperti itu saya sebut dengan future proofing, kita harus tahan masa depan kita bukan untuk 10, 20, 30 tahun selama-lamanya, ini kita secara berpikir ini tidak eksploitatif. Kalau eksploitatif lah mumpung saya berkuasa, atau mumpung saya masih muda, enggak, tidak terus karena saya akan hidup, hanya mungkin beda lini masa. Nanti ketika meninggal dunia, itu tepat sekali meninggal dunia, tapi dia masuk alam lain karena manusia diciptakan untuk kekal khalidina fiha bahasa. Itu saya kira. Semuanya sehingga membantu pada kalau nanti, insyaallah. Mungkin ada satu pertanyaan lagi, kalau Pak hadirin ada, kalau enggak kita. Oh, saya mau bertanya boleh? Ya, silakan. Assalamualaikum Ustaz, saya hanya ingin menanyakan bagaimana kita ini menjadi pribadi yang memiliki akhlak yang baik dan yang pintar, karena sebagai manusia kita ini kan gak jauh dari salah dan hilaf, dan merasa udah tahu itu benar atau itu salah, tapi kan kita gak tahu apakah itu sudah sesuai dengan syariat Islam apa belum, Allah itu ridho apa enggak, itu tulisan jazakallah khair. Baja izin menjawab Pak Saka. Waalaikumsalam. Jadi untuk menjadi orang baik dan cerdas itu di surat Al-Jumu'ah disebut walladzi ba'atsa fil ummiyyin rasulan minhum yatlu 'alaihim ayati wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitab wa al-hikmah. Jadi misi kerasulan itu dua. Pertama, membacakan Al-Qur'an. Ya. Dan bukan hanya membacakan, mengajarkan. Membacakan dan mengajarkan, lalu kemudian wa yuzakkihim, menyucikan jiwa mereka. Harus diasah dua itu. Learning habit tadi itu, berarti kita harus belajar terus. Pembelajar itu bukan berhenti pada titik tertentu, sekalipun sudah besar, dia sudah ekspor di bidang tertentu, dia tetap harus terus belajar. Karena pembelajaran itu tugas yang diwajibkan long life selama hidup. Ya. Lalu kemudian yang kedua, user gaming, karena user gaming itu menyucikan jiwa itu akan menjadi apa namanya? Pemegang, pengendali. Makanya kalau dia sukses, sokong. Kalau dia ada cobaan-cobaan itu, dia tidak akan give up atau frustasi, sehingga seseorang menjadi tetap dalam kondisi apapun menjalankan kondisi itu. Dia memanfaatkan itu dengan pendekatan positif, dan dia tetap menjadi seorang hamba Allah yang pure, yang betul-betul menyembah Allah SWT itu akan sangat mudah kalau dilakukan untuk berkomunitas seperti yang tadi saya katakan. Menjadi orang baik sendiri itu berat, ya. Karena itu anjuran berkomunitas itu luar biasa. Sholat jamaah misalnya, kenapa disebut lebih baik dari 25? 25 atau 27, ya. Dua riwayat terkenal 27. Jadi sholat sekali itu lebih baik dari sholat 5 hari. Bayangkan. Tapi jangan kemudian maksud saya sudah sholat jamaah sekali habis itu 5 hari, enggak. Jadi cara pandangnya adalah bahwa ternyata Allah menyukai kita berkomunikasi. Maka
kekurangannya dalam berkomunitas itu pasti ada kekurangan, karena orang itu punya bebas platformnya. Ada yang komunitas itu yang nilainya 9, ada yang nilainya 7, ada yang nilainya 6. Nanti ada yang orang kalau ngumpul suka komunitasnya, gitu ya, akhirnya saya sendiri aja, ya, tetap aja. Dengan itu kita bisa tahu watak orang, kita bisa ambil nilai-nilai positifnya, nilai-nilai negatifnya kita reduksi atau kita minimalkan, kita perbaiki lebih bagus. Jadi kebersamaan dalam membangun orientasi nilai itu jadi baik di sana. Jadi saya kira ini. Bagaimana agar tidak terlalu khawatir tentang masa depan? Waduh, ini it's close to home ya. Masa depan sebagai mahasiswa takut tidak sesuai harapan orang tua. Ini pertanyaan bukan hanya mahasiswa ya, pada semua orang. Jadi begini, manusia itu tidak mengenal doktrin negatif. Tapi Allah justru mendoktrin kita dengan sesuatu negatif. La ilaha illallah itu kan tiada Tuhan selain Allah. Tetapi negatifnya itu pada katanya saja. La ilaha. Ilahnya itu yang didoktrin. Pengantarnya itu negatif. Karena pada faktanya yang menuhankan selain Allah itu tersesat. Jabatan, pangkat, sewa kursi. Nah ini juga begitu. Doktrin negatif itu akan membuat kita jadi paranoid. Contoh sederhana nih, kalau Bapak Ibu saya bilang, tolong ya, jangan membayangkan gajah yang nanti ketawa ya. Gajah yang muncul. Karena enggak, kita enggak mengenal istilahnya di otak kita. Itu sesuatu yang negatif dua kali. Kalau kita ingin orang itu enggak membayangkan gajah, ya bilang aja. Sekarang tolong bayangkan. Gajahnya begitu. Sama kalau kita terlalu takut, paranoid dengan pengalaman yang tidak sesuai. Jadi kita fokus pada targetnya saja. Karena nanti Allah menilai kita pada target, bukan pada capaian akhir. Nabi Nuh alaihissalam pengikutnya tidak sampai 3 digit, padahal dakwahnya hampir 1000 tahun. Tapi dia dianggap berprestasi. Kalau itu dengan manajemen modern itu nabi yang gagal. Iya. Yeah. Nabi Muhammad, sekalipun dia luar biasa gitu, tapi kemudian di awal awalnya dia jadi kapan itu nanti enggak. Kalau pun kapan dia dicipta, dia kapan itu jadi kapan itu. Di boycott ekonominya tidak. Orang-orang yang ikut dengan dia tidak sejahtera, maka ditindas ada yang tidak ini kok. Dan pada orientasi kita bukan orientasi hasil, tapi orientasi pada usaha. Nah saya mungkin saya mau menegaskan ya, tadi dengan cerita tadi yang saya sebut sedikit tentang apa yang berlaku sama ini. Nabi Musa ketika dikepung di belakangnya tentara Fir'aun mengejar ke depannya laut, dia seperti kemain. Ketika Nabi Musa katanya menyelamatkan kami, kok malah dibawa ke laut. Nabi Musa pun tahu bahwa dia lemah, tapi dia tidak gitu. Kenapa? Karena aku punya Tuhan. Tuhanku pasti menunggu. Dan Nabi Musa punya kata sakti, tapi tidak coba-coba. Dia menunggu cinta dari kumpulkan tongkat Musa, begitu dikumpulkan jeding, terbelah laut. Kenapa Allah menurunkan Musa mengumpulkan Allah bisa tanpa Nabi Musa harus mengumpulkan kota langsung dibuat ke laut. Mengumpulkan kota itu adalah usaha minimalis yang wajib. Maria pun demikian. Habis melahirkan, tidak ditemani siapa-siapa, tidak ada dokter spesialis, tidak ada rumah sakit VIP. Dia hanya ditemani malaikat yang jauh, sendiri saja. Kenapa tidak dimanjakan seperti waktu muda, tapi justru goyangkan kemampuan-kemampuan Maria. Itu kita, Allah dulu, orang perempuan di Ismail ini bergoyang-goyang kemampuan, itu usaha. Goyangan yang lemah itulah dalam usaha. Padahal kita yang paling kuat itu kalau goyang dan lemah tidak. Kenapa? Allah mewajibkan ikhtiar. Maka Anda dan saya tidak siapapun sebagai mahasiswa, sebagai apa saja di sini yang melayani di KJRI atau para pengurus lokal di pengajian, semua punya tanggung jawab. Ekspektasi ada tetapi tidak bisa.
si Khalifah teman kita mendapatkan konstruktif apa yang saya bisa lakukan dan apa yang bisa saya lakukan. Yang kedua adalah kita memberikan kepada kita saya tidak punya mampu apa gitu. Jadi kalau dengan dua konsep itu saya kira apapun yang terjadi ke depan, kalau Allah sudah ridho yang memiliki bisa mencinta, insya Allah orang tua kita jangan ke orang tua kita keluarga kita masyarakat kita pun akan langsung dengan yang saleh beribadah kepada Allah SWT. Itu saya kira, dan saya sekali lagi mohon maaf karena kendala teknis harusnya saya stay di rumah seperti dan jadwal, tapi karena saya sudah mendapat lagi dari anak request dari terakhir sudah tulis, jadi saya tidak maksud dan ada sisi lain bergabung dan dengan keterbatasan ini mudah-mudahan tidak mengganggu terjadi I spend all of my life outside, and worries and dreams, smiles and joy, and it's okay, cause it is the truth in the way. Dari hal-hal yang tidak kau perkenankan, baik yang kami sadari dan tidak kami sadari. Ya Allah, ya Rabbi, sebagaimana kau muliakan bulan ini, baik kepada muliakan kami di dalam Tuhan, jadikan kami ahli Tuhan, kumpulkan kami dalam kafirah ahli Tuhan, beri petunjuk kami untuk mudah berinteraksi dengan Tuhan, jagalah amanah kami, keturunan kami, masyarakat kami, sehingga bisa menjadi tempat yang Tuhan, ya Allah, bisa berkontribusi kepada masyarakat. Ya Rahman, ya Rahim, jauhkan kami segala hal yang bisa menyebabkan kami kemampuan dan baik-baik. Dekatkan kami dengan cinta, cinta orang yang mencintai, cinta orang yang baik bisa mendekatkan kami pada cinta kepada Tuhan. Ya, terima kasih kepada Bapak Ibu yang terhormat untuk mendatangi acara hari ini pada sore hari ini. Insya Allah lagi pada iftar yang pas bukanya enak ya, suka ya Pak. Terima kasih Pak Ustaz sekali lagi untuk mungkin acara dan pembawaan yang tadinya tersebut. Terima kasih Pak Ustaz juga untuk datang.
kasih kepada semua organisasi juga yang tersebut. Apabila saya sebagai MC ada masalah, tolong bisa melibatkan kebetulan kembali daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak Ustaz.